soalnya ini laku banget. Ayo yuk. Ih, Kang Pepi juga yang dari tadi mau makan coba. Ini siang dikit habis loh. Yuk, ayo. Iya. Udah buruan sini. Iya. Kan kita dibilang tadi sate domba, ya bau domba, aroma domba tetap ada. Iya. Ini sate domba Afrika kan, Om? Iya. Oh, Om asli dari sana? Iya, benar. Asli lo dari sana lo si Om lo. Wih. Boleh lihat prosesnya, Om? Iya. Namanya Om siapa? Pak Haji Ismail. Pak Haji Ismail. Om, ini kan Om dari sana asli. Udah lama di sini, Om, tinggal. Udah lama ya? Oh, Pak Haji Ismail sudah lama tinggal di sini. Kang, boleh ngomong bahasa Afrika enggak? Masih ingat enggak bahasa sana, Om? Misalnya, silakan menikmati sate Afrika asli. Coba bahasa Afrikanya apa, Pak Haji? Hah? Ini sate Afrika original dari asli. Wala. Kok ada bahasa Indonesianya, Kang? Asli. Ini kan sate Afrika asli, dibilang sate. Tapi kok nggak kan sate itu biasa pakai tusukan gitu, Om? Ada itu kalala, Pak. Ada itu kalala, bukan ditusuk. Bukan ditusuk. Iya, itu kalala. Atedu kalala. Oh, atedu kalala. Tidak menggunakan tusukan. Atedu kalala. Pintar, Kak. Saya boleh coba, Om? Coba. Neng. Boleh. Coba, Neng. Sudah nyampe, Neng. Ternyata penyajiannya udah beda, Neng. Lihat, menggunakan ini piring stainless ya, Pak ya. Nah, emang si Rias di sana memakai ini, Pak, makannya. Oh gitu. Dan satu lagi, pengunyah sejati. Yang bikin unik kan biasanya menggunakan nasi. Sebenarnya di sini juga disediain nasi ya, Pak ya, ada ya. Cuman di sini ternyata tradisinya juga memakan menggunakan pisang goreng. Nah, si pisangnya tuh cuman hanya dipotong-potong pisang raja ya. Pisang raja yang potong-potong langsung digoreng, jadi tidak menggunakan tepung atau apapun. Jadi ini pengganti dari nasi dengan menggunakan pisang, tentunya akan lebih sehat. Oke. Lucunya kalau lagi makan ini, pisangnya tidak terlalu matang, Neng. Jadi manisnya ada sedikit, asin gurihnya juga ada ternyata. Ya, coba, Neng. Pak, saya coba ya, Pak ya. Coba. Pak, ini saya lihat ada... Pakai sambal nih, Kang. Oh, disambelin. Ini ada atinya juga, Pak, ati kambingnya. Emang pakai jeroannya juga, Pak? Enggak. Cuman atinya aja. Ati aja sama daging. Kang, hidungnya kenapa, Kang? Kenapa ini? Enak ya? Itu tandanya enak. Oh. Kalau enak berarti ngembang hidungnya. Dombanya gurih banget. Jadi kan kalau biasanya kita menggunakan bumbu kecap atau apa saus kacang ya. Ini tidak. Jadi benar-benar rasa dari daging kambingnya itu berasa banget. Tidak terkalahkan oleh rasa kecap atau bumbu kacang. Nih, Kang, pakai ini nih. Tuh. Apaan ini, Om? Oh, murtad sama sambal. Jadi kambingnya dicocol. Domba, Kang, domba. Kecap sama kacang. Oh, kalau orang Indonesia kecap sama kacang. Kalau orang Afrika menggunakan? Kecap. Sama sambal. Jadi dicocol situ-situ? Sama. Ya. Hmm.
gurih dari daging, ada asam-asamnya dari mustard, sama pedesnya dari cabai. Kombinasi yang mempesona. Pak, saya boleh foto, Pak? Iya, enggak apa-apa. Iya. Kita punya tradisi nih, Pak. Punya kebiasaan kalau misalnya datang ke tempat makan, kita akan foto dan nanti dipasang di Instagram kita, Pak. Enggak apa-apa. It's okay? Oke. Oke. Alright, baby. Berhubung Bapak bergeram di bidang sate Afrika, nanti Bapak pada saat di foto berteriak, sate Afrika! Yang kecil ya, Pak, ya? Iya. Mantap. Pak, enggak tenang, Pak. Halo, Pak. Sate Afrika! Pak Haji, terima kasih banyak. Saya mau keliling lagi, Pak Haji. Nah, Sejati, ini Pepi mau nerangin letak di mana sate Afrika ini. Jadi tidak ada alasan alamatnya di mana, oh harganya berapa. Nanti harganya dicantumin juga alamatnya dengan jelas. Ini ada jalan, truk-truk, ada truk, Kak. Jalan KS Tubun 1 nomor 6. Patokannya, no, di depan ada hotel, pokoknya di sebelah, kalau jalan ini dari sebelah dia ada sebelah kiri, ya. Masuk sedikit, agak mencong, dia kayak gang buntu gitu, di situ posisinya. Banyak mobil, Pak, Kang. Pokoknya paling ini, Neng, maaf, Neng, sebelum museum tekstil. Oh, iya. Ingat-ingat ya, jangan bilang kita tidak menerangkan posisinya dan harganya, komplit semua. Oke, pokoknya Sejati. Bentar lagi kita cari makanan. Hidup punya. Punya. Ting 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 ting.